Jaga akhlak dan selalu berbakti. Jangan nakal, jangan malas mengaji. Nanti bisa orang pada benci. Ngebanyol, ayo bareng santri. Tertawa sambil bahagia. Dapat ilmu jadi tambah tahu, daripada main melulu. Nama babaku kudu dihormati. Guru ngaji jangan lo benci. Mending pada solawat ke Nabi. Hidup berkah masuk surga nanti. Mana dia tuh bocah? Kurang ajar bener. Wah, no dia no. Eh, ngapain lo di situ? Nakalin sendal ini gua. Tolongin apa mari? Halo, gua enggak kena-kena. Repotin aja. Nakalin. Wah, udah bantuin gua itu ngoceh banget. Ah, elah. Dada aja sih. Terus itu yak nain. Malah susah buat lagi. Aneh sih lagi nih. Mas sendal hitam buat lagi kayak lutung. Di muka lu. Susah banget. Nah, itu. Ah, kena. Iya. Tadi susah banget. Ini sih. Banget lagi dah. Aduh. Makasih ya. Lah. Lu. Waduh. Udah lah. Bentar mau. Bolin. Buset bolang. Iya, temen SMP gua lu. Aduh. Aduh rambut. Aduh. Mas sama lagi. Kok gimana kabar lu kawan? Alhamdulillah. Aduh. Lu di mana, Bay?
biasa gua mapan rumah baik. Ujung-ujungnya emang lu masih di sono? Masih, ayo mampir dah. Ya udah, ayo ke rumah gua ya. Nah. Ini rumah gue. Mari. Iya. Mampir dulu deh, mari. Jadi lepas ya. Tuh tangan. Aduh, sabar dong. Namanya orang kangen. Gila boleh nih? Hah? Boleh gila. Jadi gila aja. Lo apa kabar? Jan lo di mana sekarang? Hah? Ya, alhamdulillah lah Lila. Baik-baik gua. Ya gawe lumayan sekarang mah di pertanian. Oh, alhamdulillah deh kalau emang kabar lu baik mah. Ujug di pertanian. Lu di PNS lu sekarang. Ujug. Sukses lu deh. Iya, alhamdulillah gua gawe di pertanian emang. Lah cuman bukan PNS juga gua mah. Kang Pacul. Eh, buset. Kang Pacul. Iya. Gua kata kali lu PNS orang lu ngata tadi. Bukan. Pertanian. Ya sama, Cul juga pertanian. Yang gua tahu mah pertanian anu tuh PNS. Apaan? Macul. Ya, emang begitu. Loh, kalau Kang Macul mau ngatain macul gitu. Ya lu mandul. Mungkin kalau lo gelogong, mungkin kalau lo jawab pertanian lo. Ya udah biarin. Umbat tuh. Ya lo di mana emang gawe? Nunggu mah biasa emang kerjaan gue desain rumah orang. Ujuh buset, jadi arsitek dong lo? Kagak. Apaan? Tukang uli. Samanya susah di kayak gue, bujuk. Kelar gue ngantek tembok atuh. Sebelah mana? Ono, blablabla, mana tembok keras banget, beton kalau itu bikin. Jangan curang begitu lah, emang gawean begitu. Mau diapa? Andainya keras banget. Loh, gue pantek gue sampe kodol. Keras banget kan itu? Sampe kodol. Kodol. Mungkin lu kodol. Aduh. Nah, kita kan lagi sama-sama belang. Saat bilang. Bukan, Mak. Lu kan kang macul. Iya. Gua muli. Makanya mantek tembok orang kan, gua sampai pada pada mocok. Terus lu itu? Ya bukan yang ngeluh tembok orang keras banget gua pantekan gua sampai kodol. Ujung buset, kodol. Beginilah. Gimana? Ini kan kita doang ini berdua yang sekiranya blangsak ini hidup. Iya, terus lalu ngomong si Jamie, lu kenal kan si Jamie ingat? Si Jamie punya sono? Iya, online yang rumah blablor. Iya. Anaknya Maji. Iya. Ya gue tuh kemarin lagi kita SMP kan bunga banget itu ya. Iya juga main. Sekarang mah sukses. Ujuk bosnya. Si Jamie mau gue lihat pakai kemeja sama dasi. Ujuk deh ganteng banget itu dong lihat. Wow, gawe ini mah apa ya? Lu, ini dia masih ingat si Toton? Toton. Iya. Toton. Aha, Toton. Ya mukanya penyok. Iya. Iya. Iya gue ingat tuh bocah. Itu dia. Itu dia juga udah sukses sekarang. Bisa sukses? Iya. Emang gawe di mana dia? Jadi mau jual cilor. Buset anak buahnya udah 30. Alah borol lu mah. Lah bener gua kagak bohong. Cilokan? Iya. Kang cilor anak gua udah 30. Bener. Alah borol lu mah. Lu kagak percaya nih. Bener gua kagak bohong. Buset lu udah lama kenal gua. Masa iya? Iya lu mau buah lu. Masa iya? Iya. Nah ini kan si Toton sama si Jamie udah pada sukses nih. Kita belon. Gimana kalau kita usaha dah? Usaha bagaimana? Usaha bisnis. Kita tanggal gua noh, belum nikah nih. Ini berjualan cireng. Maksud lu usaha bisnis bagaimana? Dagang? Ya, usaha apa aja terserah dagang kek, mau apaan kek, yang penting bayar banyak duit. Kagak! Emang lu kata usaha kagak makin duit? Pucuk usah. Kalau ngomong lu bener. Yoelah duit doang dulu, bentar. Nih, ini kita kan lagi sama-sama belangsa, lu mungkin ngomongin bisnis, dagang lu. Nih lu liat duit murah, duit gua lu liat ini. 2.000-an, 4.000, 5.000, 5.000 tuh total bisa 80.000. Ini buat beli satu cukup. 80.000 lu ngajakin gua dagang. Nah, temen gua dagang murah modalnya. Dagang moncong segini. Cukup. Kayak gile lu. Gila. Mendingan lu ikut gua dah. Kemana? Udah gua ada gawean. Iya. Cuman besok subuh. Lu subuh bangun. Ya. Makanya jangan ngor aja. Iya, gua ada nih. PT. Ya, yeah. TB. TB. Iya. Cuma ntar kalau gue ajak dan gundel aja. Iya, pakai sepatu enggak? Ya, Bu. Pakai sandal juga boleh. Oh, sandal boleh. Enggak apa-apa. Bebas berarti. Iya. Jangan gundel aja lu, kebiasaan dari dulu kalau gue ajak kerja lu gundel mulu kerjaan lo. Ya udah. Ya udah, besok subuh bangun. Iya, iya. Iya, ya udah. Coba ke. Mesin gua lu. Bukan gitu, besok gawe. Ya udah. Deh.
Ya, gua nyamper pagi ya. Oke. Oke, ya, lu masuk lu. Ya, assalamualaikum. Salam. Iya, udah enggak punya jawab banget. Udah ayo. Iya, iya. Umur bangun. Ya udah buruan. Kagak mandi mah. Kagak. Bisa. Kagak ada air, itu buruan. Lama banget. Cuci muka dulu gua. Ya udah gua tungguin. Kepala tungguin dulu. Iya. Bocor gimana? Ngomong jam 5 pagi nyanya gawe. Ini bujo buset mau nungguin ini. Ah sih ngundul lah. Tuh. Apa ini? Udah bawa. Udah. Nang gua. Iya, yeah. Tadi kerjaan. Udah, gue ikut aja dah. Buku kan udah? Udah, ayo. Ayo, keren. Sono. Yang bundel aja. Iya. Lu kan biasa ambil dulu. Iya, udah. Kerjaan, gue ambil. Iya. Mana? Iya. Udah. Aduh. Tegang. Buset, ini gue disuruh ngambilin buat. Lu ngapa? Ini mah mulu ngai. Lah, paling penting halal. Halal apa lah? Hei, ya, ini berangsur juga. Ya, belum bisa kawe ya. Sekarang ngambek pergi. Gue yang penting halal lah kawe. Apa gitu mau gue kerjain? Malah subuh dingin banget lagi. Eh, lagi ndak ah? Rasa ngantuk lagi. Aduh, di sini deh, sini deh, sini. Eh, balik lagi. Bingung daripada gue nganggur, penting halal sih. Nah, malam gue bilang, penting yang penting mah halal. Ya bisa gue gak ada lagi kawin. Ah ada ini masih satu, ada nih tuh. Nah iya begitu. Nah ini dulu main tuh. Nah ini mungkin halal. Iya. Sekarang mau jalan gede ada. Muter-muter gue. Yang penting buat kita kerja. Iya kayak ini. Udah bareng santri tertawa sambil bahagia dapat ilmu jadi tambah tahu daripada main melulu nama babaku dihormati guru ngaji jangan lo benci mending pada sholawat ke Nabi hidup berkah masuk surga nanti ngebanyol ayo bareng santri tertawa sambil bahagia dapat ilmu jadi tambah tahu daripada main melulu ngebanyol ayo bareng santri tertawa sambil bahagia dapat ilmu jadi tambah tahu daripada main melulu.